buru-buru amat di belakang. Oke, makasih ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita jadwalkan saudara GA, saudari GA, dan saudara MYD untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kita jadwalkan tanggal 4 Januari 2021 itu pukul 10.00 ya. Dan 10.00 untuk bisa hadir di penyidik Krimsus Polda Metro Jaya. Apa lagi ya, tanyakan? Pak, itu benar katanya dalam pengaruh alkohol saat? Jadi gini, pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul saudari GA ini yang ada di video asusila yang beredar. Saudara MYD juga mengakui. Dan pada saat itu saudari GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan pada saat itu. Ya, saudara MYD memang bekerja di Jepang. Kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini. Ya, sebagai asisten manajer di situ. Ya. Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum, ya, minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.